Kita lihat berikutnya, saudara. Seorang polisi gadungan ditangkap usai meminta THR kepada pemilik toko air minum di wilayah Durensawit, Jakarta Timur. Hal ini kerap ia lakukan saat menjelang Lebaran dan menyasar toko-toko besar. Dalam video CCTV ini, Widardi terlihat mengenakan seragam polisi dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi. Dari keterangan pemilik toko, Widardi meminta THR atau tunjangan hari raya kepadanya dalam rangka menyambut Lebaran. Lantaran sang pemilik tengah sibuk bekerja, Widardi pun terpaksa menunggu. Saat tengah menunggu itulah, seorang anggota Binmas Polsek Durensawit datang ke TKP dan menanyakan tempat dinas Widardi. Saat dikonfirmasi ke Polsek Durensawit, akhirnya terungkap bahwa Widardi telah berbohong. Ia pun ditangkap dan langsung menjalani pemeriksaan pada hari Rabu. Saya masih sibuk-sibuk, terus ada polisi yang beneran datang ngobrol-ngobrol. Saya juga nggak tahu ya, saya pikir kan lagi bercanda, kenapa peluk-pelukan? Ternyata itu mau kabur, pengen kabur kan karena ditanya-tanya, pengen kabur jadi ditahan sama yang polisi asli. Sambil telepon yang di Polsek, katanya kan dari Polsek, Durensawit. Bahwa di sana ada seorang laki-laki yang mengenakan seragam Polri, di sana minta-minta kepada toko-toko kelontong yang ada di sana. Mintanya minta THR, minta tunjangan Lebaran, sehingga anggota kami diturunkan dari sana untuk mengecek. Pelaku yang sehari-harinya bekerja sebagai calo di kantor Samsat ini memang kerap berulah jelang Lebaran. Ia sering meminta uang THR dan menyasar toko-toko besar. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta.